diajukan itu maksimal 3G secara harian. Kredit Gerbang Emas menawarkan pinjaman tanpa bunga. Para pedagang kecil di Pasar Tanjung juga dapat memanfaatkan pinjaman ini tanpa agunan atau jaminan. Kredit yang digembar-gemborkan pemerintah daerah pada pelaku usaha kecil ini diakui para pedagang pasar dapat membantu mereka terhindar dari jeratan rentenir. Seperti pengakuan Jaleha yang merupakan pedagang lapak di Pasar Tanjung. Pedagang kantong plastik ini mengaku sempat meminjam uang pada rentenir sebesar 1 juta rupiah. Ia pun harus mengembalikan uang sebesar 1 juta 500 ribu rupiah. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, Gerbang Emas ini sangat membantu kami. Artinya dalam berusaha ada modal yang ada berbunga, ya, apa kami mengurangi apa supaya jangan minjem di rentenir. Mudah-mudahan dengan adanya ini pemerintah lebih meningkatkan membantu kami di masyarakat kelas bawah ini. Alhamdulillah. Melalui kredit Gerbang Emas ini, para pedagang lapak dapat meminjam modal untuk mengembangkan usahanya tanpa resiko bunga pinjaman. Kredit Gerbang Emas tanpa bunga merupakan upaya Pemkab Tabalong untuk mensejahterakan para pedagang lapak. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.